Oke, teman-teman, kali ini gue bakalan ngecek salah satu gua yang berada di Kota Merak. Jadi kita sambil jalan aja nih, naik motor kan, seru kayaknya. Nanti kita bakal masuk ke gua, salah satu peninggalan juga sih. Dan lokasinya itu berada di Kota Merak, teman-teman. Nah, kita bentar lagi sampai kok. Jadi gua arahnya nih dari Salira ya. Dari Salira gua. Nanti lokasi itu berada di sebelah kiri gua. Gue juga penasaran sih sama yang di dalam itu luasnya seberapa kan gitu teman-teman. Okay. Jadi gua itu nggak jauh dari kawasan proyek gitu teman-teman. Nah. Dan sekali lagi gue arahnya dari Salira, Pulau Ampel. Jadi lokasi itu sebelah kiri gue. Jadi kita sore-sore sambil jalan-jalan kan, kita mau ngelihat salah satu gua, yaitu peninggalan di salah satu Kota Merak ya. Itu guanya zaman dulu banget, peninggalan zaman dulu. Itunya katanya sih gua Jepang sih ya, ngomong-ngomong itu gua Jepang katanya kan. Ntar kita lagi kita sampai ke guanya. Ya, lokasi itu sebelah kiri gua cuy. Ntar lagi kita sampai nih sebelah kiri gua. Jadi lokasi motornya kita taruh sini aja deh. Oh my god. Oh bentar, izin dulu lah. Kita ada orang nih. Bentar ada orang. Gua taruh sini. Gua tinggal ya. Izin ngetes itu ya, apa? Izin vlog. Siap-siap, makasih. Siap. Jadi lokasinya berada di depan gue ini teman-teman. Jadi gue tadi udah sempat izin sama orang di situ kan, katanya nggak apa-apa. Oke, siap. Jadi gue ini katanya gue peninggalan Jepang teman-teman. Bentar, kita ambil senter dulu. Kita kamera taruh sini dulu ya. Ya teman-teman, kita tadi habis ngambil senter kita. Ini gua peninggalan Jepang katanya kan, di masa perang kedua katanya sih. Coba kita pelan. Jadi nggak terlalu besar sih teman-teman, ini nggak terlalu besar kan. Berapa nggak tahu, kayaknya semeter deh ini kita masuknya. Guanya itu sekitaran semeter lebih kalau kita masuk teman-teman. Dan wow, permisi. Oh my god, ini cukup dalam banget men. Sumpah ini cukup dalam banget. Oh, gokil ini. Dan lihat dindingnya seperti kayak gini kan teman-teman. Parah banget. Oh my god. Ini peninggalan Jepang teman-teman katanya sih. Oh, cukup panas di sini. Di saat gua udah masuk teman-teman, gua udah merasa kayak panas banget di sini. Dan gua ini nggak terlalu besar atau terlalu dalam juga sih teman-teman. Jadi ini gua ini peninggalan Jepang gitu katanya sih. Oke, udah ada kelawar cuk. Jadi jalannya buntu di sini teman-teman, buntu. Jadi gua ini dibangun pas di saat zaman perang kedua. Oh my god, ini panas banget teman-teman, sumpah. Ini mentok. Oke. Kita ke sini dulu. Banyak kelawar teman-teman di sini, parah banget. Kayak bau ini kotoran ke kelawar gitu. Oh my god.
kelawar cuy, kelawar. Tadi di situ tuh. Tadi gua masukkan kecil banget, gak terlalu besar. Oh, gila, gua enggak bayang kalau malam seperti apa ini. Ini ada tulisan apa sih? Gak jelas banget nih, ada tulisan apa sih namanya ini? Gua enggak tahu nih tulisan apa ini. Bentar. Di sini sebelah kiri gua nih ada kayak lubang kecil, gua kecil gitu. Ini kayak mentok deh. Ini sebenarnya kayak ini cadas ya. Kayak batu-batu gitu, teman-teman. Batu-batu udah keras gitu. Oke, bentar. Bentar. Oh my god. Siap. Oh, jadi enggak terlalu besar banget, teman-teman, tempatnya. Oke, jadi gitu aja ya review gua. Ini adalah gua Jepang peninggalan waktu di zaman perang kedua. Aja, ini adalah gua Jepang atau peninggalan Jepang gitu di saat perang kedua ya, teman-teman. Ini perang kedua. Jadi support terus channel Ghostly Solos dengan cara di like, share, dan komen, teman-teman. Dan yang paling penting ada di subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.